Penunjukannya tuai pro dan kontra. Pratama Arhan dampingi Shin Tae-yong saat preskon laga lawan Australia. Nama Pratama Arhan sedang hangat dibicarakan seiring senternya laga timnas Indonesia melawan Australia pada Minggu 27 Januari 2024 besok. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Shin Tae-yong menunjukkan suami Aziza Salsa untuk mendampinginya dalam konferensi pers laga melawan Australia. Dia, Pratama Arhan, dijadwalkan menemani Shin Tae-yong di konferensi pers sore ini. Bunyi keterangan yang disertakan. Di samping itu, mantan pacar Marcella Aprilia tersebut juga bakal menjadi pemain starter pada laga melawan Australia. Seperti tiga laga Piala Asia 2023 sebelumnya, menantu Andre Rosiade tersebut akan menjaga pos kiri pertahanan skuad Garuda. Pratama Arhan kemungkinan besar akan tetap isi posisi bek kiri, sambung keterangan tersebut. Cuplikan unggahan video kabar Pratama Arhan akan mendampingi Shin Tae-yong saat konferensi pers melawan Australia ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 158,6 ribu jumlah tayangan. Shin Tae-yong akan ditemani Pratama Arhan dalam konferensi pers sore ini, tulis akun TikTok @mangkulangit dikutip pada Sabtu 27 Januari 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagai netizen, tampak menyayangkan pilihan Shin Tae-yong jatuh kepada menantu Nurul Anastasia. Udahlah, emang susah kalau ada anak emas, tulis seorang netizen. Arhan nanti kalau bicara pakai bahasa Jawa, kata netizen lain. Sementara itu, sebagai netizen lainnya, pasang badan membela Pratama Arhan dan Shin Tae-yong dari komentar tidak sedap. Ini mah bukan masalah anak emas, tapi emang di Piala Asia ini Arhan lagi top perform, sambung netizen lain. Gak bisa dipungkiri, mau kayak gimana juga Indonesia butuh lemparan Arhan, manut coach Shin aja, dia pasti lebih tahu, tutur netizen yang lain.